Sebagai bahan dapur utama, bawang putih memberikan cita rasa yang gurih. Aroma dari bawang putih bisa menggugah selera makan dan memancing siapa saja yang menciumnya untuk mencicipi masakan tersebut. Di samping sebagai bumbu dapur, ternyata mengkonsumsi bawang putih saat perut kosong juga memberikan manfaat besar bagi kesehatan tubuh. Berikut beberapa manfaat mengkonsumsi bawang putih. 1. Membersihkan pencernaan. Bawang putih memiliki kekuatan alami untuk membersihkan racun dan bakteri berbahaya di dalam perut Anda. Sehingga saat Anda mengonsumsi bawang putih dalam keadaan perut kosong, maka sistem pencernaan Anda akan menjadi semakin sehat. 2. Mengurangi masalah saraf. Menurut penelitian yang dilansir dari Boltski.com, makan bawang putih secara teratur bisa mengurangi masalah saraf dan memperbaikinya. Jadi bagi Anda yang mempunyai masalah saraf, sangat disarankan mengkonsumsi bumbu dapur yang satu ini. 3. Menurunkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ahli kesehatan mengatakan bahwa makan bawang putih sangat dianjurkan bagi mereka yang menderita tekanan darah tinggi. Sebab bawang putih akan melancarkan sirkulasi darah sehingga bisa menurunkan hipertensi. 4. Menyehatkan darah. Karena makan bawang putih bisa mengurangi kolesterol jahat dalam darah Anda, maka kesehatan darah akan terjaga dan terpelihara. 5. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Seringkali kita mendapat saran di musim hujan untuk mengkonsumsi bawang putih. Hal ini disebabkan karena bawang putih mengandung rangkaian bahan alami yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 6. Baik untuk tuas. Bawang putih memiliki sifat detoks di dalamnya yang berarti bisa membantu Anda dalam membuang racun di dalam tubuh. Sehingga hal ini mampu mendukung kesehatan liver. Itulah beberapa manfaat bawang putih untuk kesehatan, semoga bermanfaat.